Pol kanan dong. Kanan kanan kanan. Kanan. Asik. Kanan kanan. Sehat ya. Baiklah, langsung saja saya hadir di sini, tidak hanya Nicole yang hadir. Langsung saja boleh bersiap-siap. Saya akan mengundang ini dia. Selamat datang kembali lagi di Tony Edifrance Children Studio Original Pertaruhan Series. Please give up for Junior Perenguan. Ada Noah dan Sernaga Gananwiha Widika Sipor. Please come to our red carpet. Boleh untuk datang bersama dia dan berfoto di sini yang sudah siap. Ya, kira-kira persiapannya dari wajah, body ini semuanya sudah siap banget untuk sesi perdana. Nanti kita ngobrol panjang lebar ya. Apa yang sudah lu lakukan untuk pertaruhan di series ini? Baik, langsung saja ini dia, please come our cast, we have Junior Perenguan. Oke, ada juga Clark Bernadette, ada Widika Sipor. Yes, ini dia juga berhadir di sini bersama kita untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, dan juga Mariana Leslie, kamu sudah hadir. Oke, dan we have selanjutnya boleh langsung bergabung. Ya. Oke, we have Abdul juga di sini. Oke, baiklah. Ini dia, boleh beri tepuk tangan dong. Nanti kita akan klik-klik lagi, kita akan menggali lagi tentunya selanjutnya juga mulai press covers video original pertaruhan The Series. Boleh beri tepuk tangan. Ya, langsung saja saya persilakan untuk dapat berfoto bersama rekan kami ya. Oke, mohon izin, mohon maaf untuk sesi ini tidak boleh ada sesi tanya jawab karena untuk sesi question and answer akan segera kita lakukan di sesi berikutnya setelah kita menyaksikan tayangan perdana. Oke, video original pertarungan di series. Untuk kita berfoto bersama. Iya. Oke, foto keakraban kiri kanan. Kiri. Tengah dulu boleh, tengah dulu, sentral dulu guys. Okay. Guys, sentral dulu nanti ke kiri dan ke kanan. Tengah dulu boleh. Cek lagi kamera. 3 2 1. 3 2 1. Pertarungan mungkin gaya bebas freestyle boleh. Freestyle boleh. Yang dulu guys. Oke, 3 2 1. Alright. 3 2 1. Baiklah, sekarang boleh melihat ke kiri, sebelah kiri terdahulu, sebelah kiri, gayanya formal dulu, pose paling kece, paling keren, kiri ujung, paling mantap, 3, 2, 1, freestyle boleh, 3, 2 lagi, woi, baik, tengok ke kanan guys, silakan langsung saja, ini dia saya persilakan, 3, 2, 1, dan gaya bebas, freestyle, alright then, okay, baiklah, langsung kita akan menuju ke mini studio kedua, masih dalam berfoto bersama para caster, boleh menuju ke area pertaruhannya di sebelah sana, okay, untuk rekan-rekan media juga boleh saya persilakan untuk dapat melakukan lagi, berfoto bersama, sekali lagi untuk sesi ini, mohon izin, mohon maaf, sekali lagi pada atur posisi. Iya, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ini Mama tadi mau pakai ini. Ada. Oke. Siap ya. Coba sentral dulu. Arah sentral dulu. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke, baik. Boleh melihat di sini. Kiri. Boleh lihat di sisi sebelah kiri guys. Sisi sebelah kiri langsung saja. Sekali lagi. Oke, untuk rekan-rekan media. Mohon maaf karena memang sebelah kanannya. Nah, karena sekarang. Baik, kita juga tahan. Oke, tahan dulu karena 3, 2, 1. Stop, mau kayak bebas ala pertarungan atau freestyle. 3, 2, 1, hop. There we go, sekarang boleh lihat sisi sebelah kiri.
sisi sebelah kiri. Yes, atur posisi sisi sebelah kiri. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, mohon maaf untuk rekan-rekan media sekali, para tamu undangan. Ya, untuk ingin berfoto bersama, nanti akan ada sesi selanjutnya setelah kita menyaksikan. Oke, tayangan perdana untuk video original pertarungan The Series. Untuk kita guys, sudah siap kita menyaksikan penayangan perdana ini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, ini ngobrol-ngobrol dulu. Pertanyaan pertama mau saya tanyakan untuk Nicole dan juga Julio dulu. Ya, atur posisi and mic-nya terlebih dahulu. Ya, ini langsung saja, gimana sih reaksi dan juga perasaan kalian saat pertama kali mendengar bahwa pertaruhan akan dibuat The Series ini nih? Oke, tapi sebelum menjawab, boleh sapa-sapa terlebih dahulu para fans, keluarga yang memang udah menantikan kehadiran kalian, silakan loh. Halo semuanya. Halo semuanya. Hey guys. Cuy, sorry udah pada titik-titik cuy. Mau kayak lu semua. Oke, langsung boleh dijawab pertanyaannya, silakan. Tadi pertanyaannya gimana reaksi bahwa perasaannya pertama kali mendengar bahwa wah pertaruhan akan dibuat The Series nih. Lo nggak pakai berantem dulu di situ kan ya? Ini nggak main ya? Satu. Kaget sih. Oke. Okay. Awalnya kaget karena ini proyek lama, terus tiba-tiba mau bikin apa? Pertaruhan mau dijadiin series, serius kan? Aku juga excited karena pasti ada pemain-pemain lain yang ikutan. Dio. Semuanya Wika, ya, pada ikutan. Ya. Ya. Dan dijadiin di, dan Wika juga bilang dijadiin full action juga tambah semangat lagi. Oke, baiklah. Untuk Julia sendiri, very excited. Yeah. Why? Karena personal juga kan. Pertama kali acting di industri dan film. Ya dari pertama. Dan bareng itu terus penasaran aja gimana ceritanya berlanjut. Okay. Rasanya kayak nyamperin teman lama. Oke. Ada persiapan khusus lagi nggak? Persiapan khusus. Yeah. Mungkin mengakses memori yang lama. Oke, buat podcast gimana nih, series pertama sudah tayang nanti tanggal 11. Ini kan mungkin film action pertama buat kalian semua gitu. Gimana gue pengen bilang tepukan lu buat Tata kali ya. Iya. Tata. Thank you buat video mempertemukan kami semua di judul ini yang sekarang benar-benar jadi berada jadi kayak kakak adik setiap hari benar-benar tanya-tanyaan FOMO gitu benar-benar hasilnya wow. Udah pengen nonton yang kedua malah parah mikir bisa sih ceritakan gimana keren. Mungkin kalau buat kalian kan ini kan film action pertama mungkin ya. Ada trik khusus nggak sih kan banyak tadi pertarungan terus ke depan di Butarek. Beradaptasi dengan pandemi dan latihan dan tempatnya di ruang publik. Kalau itu adegan-adegan itu sebenarnya kita dilatih sama Piranha Stuntman. Kita ada beberapa Korea yang udah latihan sebelum syuting dan ada beberapa Korea yang latihan on the spot. Dan untungnya Piranha Stuntman bisa kasih Korea yang sebagus mungkin, semulus mungkin, walaupun on the spot jadi kelihatan real gitu. Kudus buat Piranha Stuntman juga sih. Mereka keren banget. Jadi ini semua nggak pakai stuntman ya, langsung acting sendiri. Iya, kita nggak pakai stuntman. Mungkin untuk memerankan sebagai Jamila di sini, contoh perempuan yang tangguh seperti apa? Yang mencintai keluarga itu harus beradegan acting action juga kak mungkin. Itu juga tantangan, cuman karena Jamila sebelumnya di film pertama ada. Emang dia pertarungnya, jadi yang kali ini dia cuma mengingatkan tuh jadi pelatih malah jadinya. Jadi sudah, ini udah gak 1% jadi sniper lagi, cuma di Instagram ini ya. Jadi ya harus bisa juggling jadi mama dan trainer.
kalau di sini. Jadi mungkin memerankan karakter Elza seperti apa? Yang aku suka dari karakter Elsa, dia punya banyak itu tanggung jawabnya dan kedalaman itu yang aku suka sama Elsa dan banyak banget yang harus dia jaga, bukan cuma soal Ical ada yang hilang, tapi juga soal Jamila, keponakannya, anak-anak dari Ibra yang diperanin sama Adipati yang banyak deh masalah keluarga, jadi kedalaman itu yang aku suka sama Elsa, jadi nggak karakternya nggak sebatas di permukaan doang itu masalahnya. Ada luka-luka nggak sih ketika sedih? Ada luka-luka? Ada sih, baret-baret paling. Ada yang kepukul. Lu! Ada yang ketendang lehernya. Lu! Yang hilangkan kepukul, sobek bibirnya. Video original series pertarungan series besok tanggal berapa besok? 11 Juni 2022. Ya, jangan nonton banyak kan. Jangan nonton. Oh, ya. Boleh ulang lagi sekali lagi. Jangan lupa video original series pertarungan besok. Emang sehari-hari aku kayak gitu juga sih sebenarnya. Sesuai script. Jadi enggak konsisten. Jadi enggak bisa dialog kayak gitu enggak susah sih. Dari Jakarta ada mundur, ada ini. Enggak apa-apa. Kalau ini kan pada aksi laganya gitu. Main series kayak gini atau film kayak gini kapok gak sih atau malah ketagihan? Aku nagih banget. Aku malah suka banget. Karena nih jatuhnya emang genre action pertama kali aku, jadi explore di genre yang baru dengan karakter yang baru menarik banget. Aku suka. Kalau JP mesti bakal mau main film action lagi atau film saya juga. Misalnya kita di sini nggak cuma disuruh A, B, C, tapi kita juga dikasih kesempatan buat manajer pas koreonya gimana, blocking gimana, dialog gimana, kita dikasih kebebasan untuk sama produksi ini. Jadi itu yang bikin kita coba. Gak ada sih, aku makan berantakan banget karena iya. Makan apa aja? Apa aja? Kelar-kelar tau banget, setiap pulang pasti ada tumpukan makanan di depan kamar karena nggak mungkin Elsa anak gym gitu kan, nggak mungkin dia seksi banget, jadi bebasin aja lah, nggak yang harus seksi ya. Ada tulang-tulang yang patah enggak sih, cuma leher ketendang gitu lagi koreo, aku juga kedekatan ada salah satu teman mainnya back kick gitu, tapi arahnya ke leher. Rasanya mantep deh. Terakhir promo ya Jet, mungkin kamu biasa kan film di nuansa percintaan, kali ini harus lebih enjoy. Susah gak sih? Sebenernya dulunya enjoy tergantung ceritanya sih. Aku enjoy semua cerita genre, iya gak sih? Lewat makanan dan bercandaan sih, itu adalah kunci lah. Jadi orangnya asik aja sih, jadi baik, sopan, jadi orang mungkin kemitraan jadi gampang ya. Ada berapa? Langsung mereka seperti itu.
Oke, langsung promo ya. Udah? Jangan dong. Kita profesional aja. Kan dia biasa kan acting sama perempuan-perempuan gitu kan, cantik-cantik gitu. Closing, thank you. Sorry. Oke. Okay. Halo, halo semuanya. Jangan lupa nonton video original series pertaruhan series yang bakal tayang di video besok 11 Juni hanya di video. Jangan yang bajakan.